Mela berita sukan, kejohanan badminton terbuka Malaysia 2022. Jaguh perseorangan lelaki negara Li Zijia dan beregu lelaki Aaron Chia Soh Wui menepati ramalan apabila masing-masing melepasi halangan pusingan pertama. Zijia memulakan kempen terbuka Malaysia dengan langkah kanan apabila menundukkan wakil Ireland Nat Nguyen dengan straight set 21-15, 21-11. Saya rasa macam saya cakap, dengan kebiasaan angin saya rasa belum 100% lagi. Dan sudah 2 tahun tak main dekat stadium ini, saya rasa dengan crowd macam ni saya rasa sangat bagus lah. I can say it's a normal match for me lah. Cuma mungkin ada sikit lagi kena catch up lah untuk for next round. Bagi aksi pusingan kedua, Zijia akan bertemu pemain dari Indonesia, Sheha Hiran Rustavito. Turut mara ke pusingan seterusnya adalah beregu lelaki Aaron Chia Soh Wuyik yang menang ke atas beregu Jepun Akira Koga Taichi Saito 21-18, 21-19. Pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo 2020 itu tekad menamatkan badi gelaran juara sejak mereka digandingkan bersama pada 2017 di laman sendiri. Alah, ini kan lah. Mesti. Saya rasa game hari ini mungkin kita lebih fokus dengan kita diri sendirilah. Buat yang kita apa kena buat. Kita sudah bincang macam mana. So, boleh cakap good win lah for today as a good revenge also. But kita kena lebih fokus lah game yang seterusnya. Mereka dijadualkan bertemu pasangan Singapura Terry Hee Loh Kian Hian bagi merebut tiket ke suku akhir.